Ya dong, kalau orang mau mencintai sesuatu kan tak kenal maka tak sayang ya. Benar nggak? Remaja sekarang atau siapapun, kalian tertarik nggak sih sama artis? Pakai T, is not artist, but artist yaitu seniman. Ya udah, mimpi kamu apa disupport untuk ke you reach your dream. Pun nggak usah harus bagaimana, tapi hidup akan menjadi lebih enak gitu loh kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Welcome back bersama gue Bill Mukhdor di Art Corridor, di mana kita manggil seniman-seniman yang pada gokil-gokil. Nih hari kita kedatangan bintang tamu yang menarik banget. Seorang wanita pematung yang karyanya menarik-menarik dan gokil banget di Jakarta ini. Mbak Leni Ratnasari, apa kabar? Tahu kan kalau udah angkat jempol, meaning is I am fine, I am okay. Waduh, that's good. Mbak Leni, aku mau nanya langsung aja, gimana sih perjalanan kari bisa sampai ke hari ini nih, gimana perjalanan hidupnya tuh? Perjalanan hidup? First, thanks to my Robby. Allah pastinya, dikasih kesehatan, dikasih jalan yang begini, tapi I keep terus kita, aku cuman menikmati alur hidup aja. Masya Allah kan, tidak ada sesuatu di luar kapasitas kepala kita atau mental kita ketika ada cobaan. Pasti semuanya bisa dihadapi ya? Oh, pasti. Cuman pas ngadepinnya aja kadang kita ke... Nggak, tapi itulah manusia. Berarti kan harus ada sesuatu yang harus kita lewatin kan? Malah dari situ jadinya... Ya, menambah kekuatan dan pengalaman hidup dan kita tahu... Mau apa sih ke depannya? Nah, kalau di bidang seninya sendiri gimana tuh perjalanannya Mbak Leni? Bisa cerita nggak pertamanya gimana sampai sekarang? Sampai sekarang. Tambah keren banget. Iya, pastinya aku kan besar di Jakarta ya, Dor ya. Aku maksudnya orang tua aku di Jakarta dari TK sampai SMA aku di Jakarta. Jadi perempuan ibu kota lah ya. Nah, tapi ternyata ada hal aku harus mencari mau apa sih di dalam masa depanku atau aku mau jadi apa ya. Kalau dulu zaman aku SD SMP mungkin diary yang cita-cita mau jadi apa ya, girls. Pokoknya buku dari teman ke teman. Nah, itu dulu aku selalu cuman mau jadi insinyur pertanian. Sama ya udah, untuk seni nggak ada dalam bayanganku, nggak ada. Karena apa? Karena aku suka tanaman, aku suka. Jadi kalau insinyur kayaknya, wah aku ke desa, apa ya. Tapi hidup membawa aku ketika aku dapat tes untuk sekolah negeri. Aku ngambil di IKIP Yogyakarta, seni rupa dan kerajinan. Dan aku tembus. Bisanya dari pertanian jadi seni rupa? Iya, nggak tahu. Pokoknya... Tapi memang tanpa aku sadari ini di luar semuanya, aku memang suka mendrawing. Aku suka menggambar, aku suka membuat subjek-subjek di rumah yang misalnya bapakku pulang kerja, sepatunya, terus dia lagi baca koran, aku gambar, tanpa aku sadari. Okay. Nah, terus akhirnya aku cuma tes masuklah si Penmaru ya, mungkin ya waktu itu si Penmaru ya. Aku masuk di IKIP Jogja untuk FBS seni rupa dan kerajinan. Dan itulah mulai bersentuhan. Itu mulai. Tapi become a teacher of course ya. Menjadi guru seni rupa enggak apa-apa. Aku jalanin dan diizinkan aku ke Jogja sama orang tuaku, sama ibuku. Jadi habis setelah jadi murid jadi guru juga. Iya. Yeah. Gimana tuh kok bisa, gimana sih awalnya bisa memilih malah sampai berarti nyeblung banget dong Mak. Nah, cerita berlanjut, long story short, long story short. Satu titik aku merasa, duh, kayaknya ada yang
aku ingin bermimpi lebih ya. Kok kayaknya seniman asik banget gitu loh. Nah, pada saat itu karena aku juga mulai tahu ada kampus seni selain yang sedang aku jalani saat itu, akhirnya aku jadi double kampus. Jadi aku ngambilnya dua-duanya. Iya, tapi ya resikonya aku dimarahin terus sama guru sama dosen karena kan terlambat. Kok bisanya? Jadi dan di IKIP dan di ISI. Wow. Begitu, tapi pasti ada plus minusnya. Iya. Dalam arti aku ya kadang terlambat, jadi terlalu nggak fokus, jadi terlalu apa ya, tahu lah ya, pada sesuatu yang memang harus dijalani dua. Itu benar-benar untuk aku, aduh ya. Tapi akhirnya aku membuat keputusan setelah aku berangkat ke luar negeri, ke Eropa, dan aku balik dan aku memutuskan untuk di IKIP. Aku ya udah, aku harus memilih satu lebih fokus, yaitu jadi ISI Yogyakarta. Dan kebetulan pertama kali aku tes waktu masih dari IKIP, tes ke ISI, sebenarnya ada dua pilihan kan kalau untuk mahasiswa mau masuk apa ya. Itu di aku pertama lukis. The second one is sculpture. Tadi untuk belajar patung. Ingat ya, itu waktu pikir, itu masuk ke sculpture. Langsung masuk sculpture, dan aku cuma langsung oh my god. Ya bayangin dong. Anak Jakarta kagak pernah bersentuhan dengan yang namanya kayu, patung, batu. Itu untuk aku oh my god. Bukan anak Jakarta lagi, cewek. Iya. Metropolitan ini. Iya, yang taunya patung selalu udah jadi, tapi untuk proses ya iya, bukan karena based on family aja bukan ada yang sculpture atau seniman. Dalam bayanganku adalah jadi pelukis enak banget nih kayaknya. Kalau pelukis kan lebih banyak di publikasi ya, karya di koran, terus kayaknya kalau cewek ngelukis kayaknya enak banget. Elegan. Gitu. Lu kok masuk yang kedua? Aduh ya kan. Tapi akhirnya aku cuman oke. Kalau patung tuh seni dan tukang enggak sih? Enggak. Seni. Ya iya kali, maksudnya kan, nukang juga ada kan, kita bekerja dalam menambah, mengurangi, menginstal, menyambung kan, semuanya tergantung medianya. Dan agak keras kan, maksudnya ya, lebih kerjaan cowok gak sih, Mbak? Nah ini keren, imajinasi bahwa pematung cowok karena bekerja dengan hard work, ya emang benar. Itu memang benar bahwa image perempuan, karena di aku masuk patung aja itu berapa tahun itu aku sendiri. Jadi kalau diisi lucu. Beneran jadi, sendiri? Beneran. Hah? Beneran, dan iya berapa sih tahun kemudian baru ada. Cuman ya, jadi aku kadang masih queen of the sculptures kan. Ya, jadi karena kelas cewek sendiri gitu loh. Nah akhirnya aku cuman harus menata ulang kepalaku bahwa ya udah, kamu masuknya di patung, berarti aku harus ambil resiko untuk aku melakukan studi patung. Berarti aku harus mulai mencintai patung. Ya dong, kalau orang mau mencintai sesuatu kan tak kenal maka tak sayang ya, benar nggak? Betul dong. Nah, nyari cewek aja gitu kan, iya. Tak kenal maka tak sayang atau siapalah. Pertama kan PDKT dulu. Benar, pastinya. Nah, ups, kok kepilih ini? Oke, maka aku mulai melakukan ya udah, aku harus mencintai dulu, aku harus menyenangi dulu. Nah itulah. Apa sih beratnya Mbak sebagai wanita menjadi pematung tuh apa? Gimana problemnya nih apa? Gak ada problem. Problem masih apa? Ada, maksudnya kan kayak ini kan kebanyakan cowok semua kita kenal. Mbak Leni aja di kelas sendirian. Iya, memang kuota perempuan di pematung sedikit. Emang dari sedikit dasar standarnya atau nah, dari emang pilihannya aja? Enggak, ini masalah pilihan lah. Pilihan aja ya? Iya, masalah. Karena itu mungkin pada saat itu hard work banget gitu loh. Jadi tapi sebenarnya strong girl ya. Tapi ternyata nggak seperti yang dibayangkan sih setelah dijalankan. Memang benar, ada hal-hal yang kita harus melewati, itulah yang berat. Contoh, kan ada patung 1, 2, 3, dan seterusnya, itu kan nanti ada tahapannya.
ada dari tanah liat, ada kayu, ada batu, ada besi. Terus akhirnya pas terakhir-terakhir ya ini masalah imajinasi kamu mau buat patung apa dan kalau nggak mau melakukan apa yang sudah diajarkan lalu kamu menemukan style tersendiri atau apa, bisa but juga, still this is sculpture sih, kenapa enggak gitu loh. Jadi nggak harus semuanya keras. Waduh, gitu, enggak lah ya. Tapi paling tidak kan kita harus ngelewatin itu dong, gila. Ada fasenya. Nah berikutnya ya terserah itu pilihan seniman dia mau apa. Nah kalau jadi guru nih gimana nih? Maksudnya kalau aku jadi guru? Iya, mengajar ini mulai ini kan ada keresahan juga nih. Gimana cerita keresahan juga dong? Aku nggak pernah jadi guru. Memang aku belajar di keguruan, iya. Betul. Nah makanya kan plusnya di sini kan ya bagaimana tentang sosial, tentang murid. Itu kan pasti aku udah ngelewatin, bener ya? Kita belajar sambal ini, jadi guru juga dong jatuhnya. Enggak. Nah, itu menurut aku, ya semua orang, semua segala sesuatu profesi, kalau kita berhadapan dengan orang lain, ya kita jadi guru kali, menurut apapun itu ya. Bukan masalah kamu seorang guru bisa menjadi punya murid atau apa, dan aku pikir siapapun orang ketika ada yang perlu dimentor, ya, yang perlu sebagai asisten atau apa-apa ya yang ada di sekeliling kita, ya kita kan juga kayaknya kayak jadi guru gitu loh untuk mereka. Nah, itu kan juga aku lakukan ya sampai pada dunia kesenian, sampai akhirnya aku mulai residensi, aku ke Eropa, aku dapat residensi di London, ya. Di beberapa negara Eropa dan seringannya nggak tahu kenapa ke Eropa terus gitu loh, tapi bagi aku ini adalah pembelajaran. Nah makanya hal seperti itu saat momen dimana aku harus mencintai sculptures atau tiga dimensi, yaitu momen-momen aku kesana karena aku ke museum, aku ke pameran atau apa, dan saat itu mulai banyak yang sculpture installation dengan banyaknya media. Nah itu mulai terbuka. Choice for you that time. Maksudnya sekarang ngelihat sekarang nih balik. Of course. Ngambil seni patung daripada lukis. Aku nggak bisa bilang enggak. Yeah. Tapi aku juga melakukan lukis juga pasti, kok. Kan, pasti ya. Sekarang, saat belajar itu you choose patung. Oh, instead. I love it. No. It's good decision. It's good decision. But first, I'm really regret like, oh my god, I want to be a painter. It's very lovely. Yeah. Tapi ternyata ya ini yang aku bilang, segala sesuatu itu sepertinya sudah ditentukan. Dan kalau kita ngelihat saat waktu itu, mungkin regret, mungkin aduh gimana sih. Tapi sebenarnya segala sesuatu yang kita pilih atau kita mendapat hal apapun lebih bagus sih menurut aku lihat in futures ya. Lihat ke depannya karena kita tidak pernah tahu in future ada apa. Malah jadi kesenangan sekarang. Jadi kesenangan karena asik gitu loh. Nah, itu di Eropa ngapain tuh, Mbak? Gitu. Kalau boleh cerita-cerita sedikit, apakah ada karya-karya juga pas sudah nyampe Eropa nih? Gimana, Mbak? Sampai di Eropa kan biasanya kita belajarnya pasti lewat buku ya, nggak kayak sekarang lah, lu kepo-kepo ngintip seniman mana juga langsung kelihatan. Tapi kan seenggak-enggaknya di Eropa, galeri nikmat banget. Betul, cuma waktu lalu kan kita punya perpustakaan dong di kampus, kan? Jadi kita ngelihat di museum ini, karya Picasso, itu semua serba di buku. Iya. Di buku, bayangin dong, hari gini sekarang lu googling apa udah langsung ding gitu ya. Sampai kamu bisa di depan gedungnya museum pakai map yang lu kasih poin apa view street itu loh, kamu udah bisa lihat. Bisa lihat langsung. Walaupun nggak bisa masuk, tapi pada saat itu di mana di Eropa ya aku banyak berapresiasi tentunya. Aku banyak melihat, aku banyak datang ke pameran-pameran modern saat itu, modern ya di masa itu gitu lah. Mungkin kata-kata kontemporer belum ada atau apa ya. Dan itu pelajaran banget untuk aku. Jadi gimana sih, Pak? Di Eropa sama di Indonesia nih apa senimannya yang lo mau ngeliatnya? Senimannya?
Kayak maksudnya apa yang menurut lo harusnya di Eropa tuh bisa dibawa ke sini? Something yang good from them we can take it. Nah, bukannya kita udah selalu ambil dari mereka? Dari zaman Renaissance ya. Loh, ya maksudnya iyalah. Kita kan lompatan-lompatan ini kita selalu kena influence-nya ya. Betul enggak? Pasti kan. Pasti dong dari mau dari instalasi, mau dari media. Sebenarnya kan ini gerakan seni rupa dunia ya, seni rupa dunia yang tentunya ini jadi semacam kayak tren ya, trendsetter kayak pakaian aja coba gimana. Model ini jadi mengglobal kan. Nah, sebenarnya dari dulu memang udah seperti itu. Tapi dan kan kita juga punya ciri khas tersendiri, Mbak. Nah, gitu semuanya. Menarik. 100%. Menarik, menarik. Sebutan ciri khas atau kita bilang identitas, identitas. Identitas tuh gini dong. Gini deh. Lu kan tinggal juga di luar, di Australia. Lu lebih nasionalis enggak gue tanya? Lebih nasionalis. Persis. Totalitas. Total ya. Iya. Nah, maksudku aku juga di sana berkali-kali, terus aku juga tinggal as a family juga di sana. Dan itu ternyata nasionalis aku tuh sangat sangat kebangun dan efeknya juga jadi karya, bukan berarti seni tradisi. Iya. Bukan. Karena seni tradisi adalah orang-orangnya ya yang lebih tradisional kayak batik, wayang atau apapun kerajinan yang tradisional. Kita kan lebih pada ke kita lebih pada imajinasi artwork. Nah, itu efeknya di karya. Itu pasti enggak jauh-jauh sangat sangat nge-Indonesia ya, sangat identitas kita tuh ke-up banget di sana tanpa disadarin. Kenapa sih kalau menurut lo kenapa tuh, Mbak? Bisa kalau kita keluar, gua mikirnya pertamanya bakal keluar kita bakal banggain negara luar dong. Ini enggak, kita keluar malah jadi malah lebih bangga sama Indonesia. Iya, beda kan waktu kamu di sini beda. Maksudnya lu mau lihatnya dari sana gitu. Tapi pas kamu ke sana, kamu lihatnya dari sini gitu loh, dari sisi aku nggak tahu, mungkin ini kangen kali lu ya sama Indonesia mungkin nggak tapi emang rata-rata kalau kita lihat yang seniman internasional yang di luar ya, itu kan juga pas di sana exhibition dia ngangkat identitas tetap ada. Aku nggak bilang itu identitas apa, mungkin tergantung si senimannya dari etnik mana juga, betul nggak? Dia dari pulau mana, dia berbahasa apa. Kalau yang dari Jawa mungkin lebih dikuatin Jawanya, yang dari Papua seniman mungkin akan dikuatin Papuanya. Dan itu ya maaf, itu bukan masalah jadi tradisional, tapi lebih pemikirannya gitu loh. Gue ngeliatnya lebih gini, Mbak, kalau orang di sini nggak semua ya, ini bukan totalitas, cuman sebagian kayak malu jadi orang Indonesia, nggak secara ini terlalu blak ngomongnya, cuman pas lo di luar kayak lo jadi gue bangga lo jadi orang Indo, kayak gue ini Indonesia gitu, kayak pas di sini Mister kayak gitu sampean. Ya jadi ya itulah manusia gitu loh Dor, kadang ada memori-memori yang tanpa kita sadari itu teraplikasi pada kreativiti yang kita buat ketika kita jauh dari ruang kita tersendiri, jauh dari family, jauh dari teman, jauh dari aduh ini biasanya lebaran ya nggak mau gue makan apa, bikin ketupat pakai plastik aja deh dimasukin dibolong-bolong. Udah kayak lebaran tuh makan Indonesia Allah. Nah jadi aku pikir hal-hal itu yang akhirnya membawa si kreator itu mengangkat itu juga sih. Nah pun kalau di luar di sana juga misalnya ada karya dari Indonesia dipilih, pasti maaf kata ya kurator juga akan memilih tentang identitas. Iya dong. Berarti kalau dibawa keluar karya harus terlihat identitasnya, bukan identitas tradisional tradisional bukan, tapi konsep mungkin ya, lebih pada ke konsepnya, lebih bahasa Indonesia lah secara kekaryaan gitu kali. Iya, mungkin konsep yang dia bawa tentang ethnicity, tentang diversity, tentang gotong royong. Nah, seperti ini menarik nih yang untuk dokumenta sekarang kan gotong royong ya, itu
tema-tema sangat Indonesia yang yang bisa dipakai buat global kan gitu. Nah, jadi ada beberapa seniman juga yang dari sini membawa ke sana itu tetap statement atau konsepnya ya benar, enggak jauh dari identity yang mereka kan, punya. Karena mungkin nih kali Mbak, kalau udah jauh, udah kehilangan baru kerasa harganya. Iya, iya harganya ya. Waduh. Waduh, kalau di sini udah apaan sih? Komplain mulu kan. Lalu. Nah, itu, Mbak. Terus itu bisa ngebangun keresahan nih gimana coba dong cerita dong. Ngebangun keresahan tuh keresahan dibangun 2009. Yang belum tahu nih keresahan apaan dulu Mbak? Oke. Okay. Keresahan itu adalah ruang beraktivitas untuk seniman, untuk siapapun gitu loh, art lover atau apa, itu menjadi ruang pamer, ruang edukasi, ruang proyek, ruang residensi. Nah, keresahan tuh ada 2009. Itu ketika aku pindah dari Berlin ke Singapura. Jadi aku masuk art scene Indonesia itu enggak langsung masuk ke Indonesia, tapi dari Singapura Eropa dulu. Aku tinggal di Singapura dulu. Wah, ini internasional punya, Bro. Enggak. Iya, masyaallah, luar biasa ya. Masyaallah. Jadi gini. Persoalannya lu harus tahu. Aku balik dan akhirnya aku kan walaupun aku tinggal di manapun juga nih, Dor, tinggal di mana aja, aku selalu punya tempat di Jogja. Oh gitu. Ya kalau Jakarta orang tua ya, nyangkut pulang ke orang tua. Tapi kalau di Jogja, I don't understand. Ada apa dengan Jogja? Itu aku aja selalu punya tempat, selalu punya ada aja. Ya masih manusia kontrakan lah, maksudnya at least. Barangku apa tapi selalu ada tempat. Even nah, when you. Iya, aku di mana, aku mana, aku selalu punya tempat. Kenapa? Karena kan ada barang-barang, ada karya, ada apa. Terus kalau aku balik kayaknya punya tempat walaupun teman percaya sih. Udah Len di rumah aja nih, cuman kan tetap beda aja ya. Beda ya dengan around you that's you gitu ya. Nah, akhirnya aku di Singapura. Tapi aku kan nggak bisa berkarya di Singapura, nggak kayak ala Indonesia. Kenapa tuh Mbak? Problematisnya apa di Singapura? Ya contoh kayak tadi, bunyi mesin aja tetangga bisa komplain. Oh iya, terus batuk lagi. Nah, lu di Australia gimana? Oh, lu di apartemen misalnya di atas, duduk-duduk. Nggak boleh dong. Mesir, langsung polisi datang ngedor. Nah karena pertama kita tinggal di apartemen di dekat daerah Orchard tuh, tapi akhirnya aku cuman bilang kayaknya kita harus cari tempat deh, akhirnya kita dapat rumah. Nah lumayan okay nih rumah kan. Nah kalau yang namanya lukis dua dimensi yang tidak ribut masih enak ya. Okay, aku bisa kerja. Tapi ketika udah mulai untuk sculptures, aduh, aku pakai mesin aja, tetangga udah naik. Lenny, what are you doing? Aduh, auntie, please. 10 minutes, auntie. No, cannot. You cannot lah. Okay. Dan aku pikir setiap negara punya regulasi yang beda. Betul nggak? Pun kalau pematung ada di sana, pasti dia punya tempat tersendiri. Bukan tempat residence. Ya nggak? Nah, Singapura, apalagi kayaknya Singapura termasuk salah satu negara yang strict banget kan ya, Pak? Iya, tak iya pun kalau ada ruang-ruang studio yang untuk pematung pasti kan ada tempatnya tersendiri. Maksudnya ada field-nya bukan di residensi yang banyak orang. Dan aku juga tahu diri lah kayak gitu. Nah akhirnya karena di Kersan selalu ada, terus aku jadi kalau bikin patung. Tektokan? Iya. Keren. Gini, seminggu tinggal udah selesai kerjain terus continue untuk finishing my assistant. Terus udah aku ntar aku balik lagi. Begitu aja. Jadi lebih produktif nggak itu Mbak? Itu waktu? Iya. Karena beli tiketnya mahal mungkin ya? Maksudnya lo ikhtiar kan buat ke Jogja? No, gitu. Sebenarnya ini kembali lagi ke masalah manajemen personal. Gimana tuh? Karena gini, kalau dari kalkulasi aku hilang dari peredaran Indonesia Art Scene, itu kalau ditotali aku ada berapa tahun, ya dong, hilang. Sekitar aku absen karena aktivitas-aktivitas itu sekitar 7 tahun. Maksudnya is totally
I'm not in Indonesia. Tapi you still doing something outside though. Yes, yes. Yeah. Di luar I am doing something lah. I did something ya. Seperti residensi, open studio, study, hal-hal kayak gitu, belajar di bronze sculpture, kelas bronze sculpture. Jadi kesana itu bukan berarti ya hilang ini dan dan hal-hal di sana juga ini membuat aku kuat juga karena ada hal tambahan finansial tuh gampang banget, lu under table aja lu kerja di restoran kan lebih santai. Nah itu kan juga bukan berarti aku nggak melakukan hal-hal yang yang lu seniman, enggak, aku juga mengikuti pola-pola. Aku kerja di kadang di restoran akhir minggu, aku jadi pelayan gitu. Tapi kan uang itu untuk aku berkarya juga. Secara finansial lebih tenang ya, Mbak. Iya, dan aku kebetulan dapat monthly ya, money. Aku dapat studio, dapat apartemen, dapat monthly money. So, I just brought myself and my ideas. Pertanyaan yang gue sempet kayak kepikiran terus. Kayaknya yang balik ke tempat yang awal ya, Mbak. Nasionalisme kita sebagai anak Indonesia, orang Indonesia itu kurang menurut gue. Kayak lo lebih bangga pakai tas Dior daripada lo pakai produk lokal. Menurut lo, apakah seniman mesti keluar dulu, kita pameran di luar, show off di luar, baru balik ke Indonesia buat nunjukin kalau kita tuh bisa diapresiasi orang luar? Apa harus, gimana menurut lo? Mungkin itu kita tendang mereka keluar gitu ya, lempar langsung ya. Cuman kan kalau semuanya kita mau buat. Sebenarnya gini, memang dalam praktek kehidupan atau praktek pada creativity, kalau kita nggak ngelihat langsung atau terjun langsung, itu kan taunya by Google, by YouTube. Oh kota ini, oh ini, kan nggak ada. They didn't get the feeling, sense of the surround-nya city tersebut ya, environment dan sebagainya. Itu menurut aku yang nggak dapat, nggak touching soul dong untuk kota ini seperti Berlin seperti ini, Sydney seperti ini, Nah maksudnya kalau tentang hal-hal produk Indonesia yang atau bagaimana kita jadi nggak mau pakai sebenarnya. Presentasinya saat ini kesadaran akan lokal produk udah banyak kok sebenarnya. Tapi juga di Indonesia kita punya itu sebenarnya kalau kita di luar negeri pakai apa? Tas anyaman. Tas anyaman berapa duit? Waduh, wah mahal lumayan. Makanya, apalagi yang 300 udah ditempel euro. Yang dari plastik kayak untuk belanja ibu-ibu dulu itu di ini ya ada 300 euro, 500 euro. Padahal belinya di sini cuma 50 ribu kali ya. Nah, kalau di sana itu kita lebih appreciate handmade ya, karena kita jadi pakai gitu tas Malioboro, tas dari teman-teman yang bikin UKM. Nah, itu kan juga harus kita support gitu loh. Cuman kan kalau di sini ya lu tahu sendirilah. Gua enggak mau ngomong kalau orang cuman mau dilihat perform apa ya? Perform dan ya lu kelihatan ini ya mungkin seperti itu tapi cuman emang sekarang yang ini sih yang lucunya gitu kayak maksudnya kalau proud of local product sekarang udah mulai. Cuman kalau seandainya karya seniman luar $50,000 murah, worth it soalnya dia orang luar. Saat seniman Indonesia bikin $5,000 kok mahal banget. Maksudnya that's the thing, apa mesti seniman Indonesia keluar negeri buat bikin pameran itu ngebantu nggak? Apa gimana caranya buat mengatasi solution itu? Ada banyak hal modor. Seniman yang mana dulu? Artinya gini, seniman yang benar-benar dia memang bekerja untuk diapresiasi, atau memang
ya jualan. Nah itu kan juga beda gitu loh. Yeah. Artinya gini, kalau yang diapresiasi emang rata-rata, hampir rata-rata kita biasanya juga mungkin dapat uang produksi atau apa, kayak di museum atau apa atau apa. Itu beda dengan yang galeris atau siapapun yang mau pameran di sana. Tapi biar bagaimana kan tetap aja seniman kan butuh via finansial kan. Benar, mungkin itu harus dijual. Nah sebenarnya sih kalau aku sih nggak harus lihat mahal atau tidak, tapi ya jangan mentang-mentang dari sini harus murah. Ya sama aja, seharusnya harus sama aja sih. Maksudnya tapi kan kayak gini Mbak, apa namanya? Mau dia idealis, mau dia kapitalis, dua-duanya tetap butuh makan. Dan kalau kita ceritanya nih seniman susah, besok nggak ada yang mau jadi seniman Mbak. yang keren seniman luar akhirnya, yang mereka di negerinya diapresiasi. Yeah. Saat ini seniman Indonesia nggak kena apresiasi, pasti keinginan orang untuk menjadi seniman sangat turun kan? Jadi turun, oke. Okay. Ya mungkin gimana ya Dor ya? jadi gini, gitu. Untuk menjadi seniman masuk dalam lingkaran seniman itu memang tidak gampang. Serius. Untuk masuk ke dalam lingkaran circle itu kita butuh effort. Untuk masuk ke sana kita butuh networking, ya. Untuk butuh ke sana kita harus punya hati yang humble dan cukup punya prinsip kan, dalam arti ya udah lu keep going aja mas sana. Terus kita juga harus kenal atau tahu dengan kolektor. Jadi enggak semerta-merta. Cuma karya doang dong. Iya, itu berapa persen, Mbak? Itu banyak di belakangnya ya, tentang networking, tentang manajemen, tentang performnya si seniman, tentang kehumblean atau apa, itu kan sangat banyak gitu loh. Nah sekarang dari beberapa seniman yang titik itu pasti ngelewatin jalan itu. Sama deh, kita bilang seniman itu udah as a profession, profesi. Maksudku, seniman itu adalah profesi. Iya. Jadi, seorang anak muda atau tengah umur atau getting old, kalau profesinya itu, dia kan berarti tahu harus memaintenance-nya seperti apa. Apa aja tuh, Mbak, yang perlu? Selain karya, karya kan udah wajib deh. Apa sih dibalik karya itu, Mbak, yang kalau bisa di-spill? Ya itu tadi yang aku bilang, this is about the networking, connecting people, tentang berapresiasi, respect each other artist, respect hal-hal event atau apapun. Jadi bukan cuman asik-asik aja ya, gua seniman ini, tapi dia lupa akan hal-hal perintilan kecilnya ini loh, as human being yang punya label profesi sebagai kreator, kita bilang kreator ya, artinya menciptakan, berimajinasi. Untuk kita bilang sebutan seniman itu kan terjadi karena surrounding kita, ketika dia di label itu berarti sudah diakui kan. Oke, dalam arti tidak semua yang berkarya adalah seniman, betul nggak? Nah, tapi kalau seniman pasti udah tentu berkarya. Nah, kan gitu. Berkarya sih. Ya, jadi sebenarnya pilihan-pilihan ini sih kembali lagi ke personalnya sih. Kembali lagi ke personalnya, what you want to be. What you want? Yeah. I want to be an artist. Ya udah, so apa yang harus kamu lakukan? Ada banyak hal, bukan cuma berkarya yang harus lo kerjain kalau mau jadi artis. Yes. Itu aja, what you want to be. Ya udah, I want to be an artist. Ya udah, berarti kamu harus ngelewatin banyak hal yang harus management, financial yang exactly, exactly. Connecting with the gallery, connecting people, connecting the collector, connecting with the event, make it the group show, solo show. Wah. Keren-keren deh, emang. Lo lihat barusan guru kita udah ngomong biar belajar. Ilmu tuh barusan yang keluar dari mulutnya. Aduh. Langsung. Nah, hey. Kersan nih lagi mau bikin apa lagi nih ceritanya? Ada Kersan apa ini? Iya. Mungkin Kersan saat ini ikut program pada Forum Drawing Indonesia, di mana akan ada
Hari Menggambar Indonesia di bulan Mei. Jangan lupa, Kersan adalah salah satu ikut dalam event tersebut. Dan pesertanya dari Sabang sampai Merauke. Tanggal berapa tuh, Mbak? Apa? The whole month? The whole month. Wih, melintang. Mei menjadi bulan menggambar Indonesia. Keren. Itu oleh Forum Drawing Indonesia. Keren, keren. Nah, kalau ini nih yang tadi bikin gue penasaran, di belakang apa nih, Mbak? Coba cerita dong. Ini pribadi nih. No, ini tentang percepatan teknologi. Percepatan teknologi. Iya, percepatan teknologi, percepatan segala sesuatu tuh sekarang cepat banget gitu loh. Dan manusia kayaknya udah tidak lepas dari LED. Mana nih LED light apa? LED di nih, aku di sini udah berapa nih? 1 2 3 4 5. Nah, maksudnya bayangin deh kalau handphone kamu mati itu kayak apa? Langsung mau ke servis atau mau kemana kan? Internet jadi. Aduh. Nah, jadi ini sebenarnya tentang percepatan. Percepatan ekonomi, percepatan pengetahuan, percepatan teknologi, dan sebagainya. Jadi seperti dua dunia. Dan teknologi itu sebenarnya ada hal yang, kalau kita tarik, kita di dua dunia yang real and unreal. Nah, kalau seperti ini kita real, tapi ketika kita udah melihat pada dunia teknologi, itu is real or not real atau apa kan, itu sudah mempengaruhi masuk ke dalam sistem. Dan dengan adanya power listrik atau apa seperti tata kota yang begitu cepatnya, nggak usah jauh-jauh deh, TB Sumatupang nggak sebulan ke sana lah, lantainya udah 10, iya, kemarin baru 2 kan, itu ekstrim kan, cepet. Nah, jadi ini adalah tentang gerakan kinetik yang sangat cepat sekali gitu loh, tentang dan aku tidak merta main lampu karena mungkin kamu paham lah Dor, beberapa karya aku memang sudah aku sisip-sisipkan light. Unik, ya. Gue ngelihat karyanya Mbak ini kalau udah main lampu, lihat nih, ini salah satu yang gue suka, dia reflection bukan di lampunya tapi reflection dari bias. Keren sih. Menarik. Ini dari kegundahan atau dari apa sih dasarnya, Mbak? Saat lo ngelihat ini dua dunia. Ya harus penyikapan bijak aja sih. Karena sebenarnya ini sangat mendukung dalam sistem kerja. Aku enggak gens ya. I love it. I love it, teknologi. Cuman kan ada hal yang kita bisa harus memilah, dan aku pikir generasi anak-anakku atau apa, dan aku sebagai ibu juga tentunya aku juga harus bicara dengan anakku tentang hal-hal seperti ini, bahwa segala sesuatu tuh ada bordernya, segala sesuatu tuh kamu harus bijak menyikapi dan melihat, paling tidak ada edukasi untuk kamu mengerti. Nah, kan itu aja. Jadi dua dunia ini ya, antara dunia real dan tidak, dengan sekarang percepatan dengan digital teknologi, dunia-dunia yang tiba-tiba kita nggak kemana-mana, cuman pakai pijama aja udah bisa ngelihat di ujung mana kan. Nah, hal-hal kayak gitu, terus tentang kebudayaan, tentang kemanusiaannya, tentang hektiknya. Dan bayangin kota yang namanya di jalanan udah kayak apa, yang namanya LED, TV, drone, LED dan sebagainya. It's okay, karena sudah saat ini nggak apa-apa, cuman aku sebagai seniman merefleksikan dalam ruang dua dunia ini dengan apa yang terjadi. Dan kebetulan ini memang program yang pameran 51 perupa ya. Jadi ada jadi aku membuat hal seperti ini. Nih, gue ngobrolin tentang advantage-nya juga, Mbak. Gue mikir ya, kalau seandainya Van Gogh hidupnya sekarang, nggak mungkin miskin kayaknya. Seenggak-enggaknya yang laku karyanya nggak 1-2, Mbak. Oh, belum tentu. Dengan adanya digitalisasi ya, Mbak? Iya. Belum tentu. Kalau gimana? Kalau Van Gogh sekarang, lah belum tentu dia belum tentu sekarang. Dia bisa balik aja ke yang tadi kamu bilang, Mbak. Ini gimana jadi seniman sementara, dia kan ya... Udah gimana? Benar juga sih, memang udah zamannya. Ya, memang udah saatnya itu. Maksudnya dia tuh dekat segitu, kalau ada seniman seproduktif dan sekeren di
Maksudnya kita nih di zaman sekarang dengan adanya segala macam ini sangat advantage banget gak sih, Mbak? Oh iya, sangat. Dan ku bilang I love it, gue cinta banget karena segala sesuatu yang saat lalu ya gue flashback balik waktu aku kuliah. Emangnya ada apa? Warnet. Ya gimana sejam berapa? Wartel. Gimana Telkomsel? Wartel. Nelfon ke rumah. Berapa habis segini-segini? Aduh, terus ada operatornya. Semua selalu ada operatornya karena ini masuk dalam titik bisnis saat itu. Tapi kan saat itu juga tidak semua mahasiswa bisa masuk ke internet. Karena kadang ada yang nggak bisa, gaptek kita bilang. Tapi kan sekarang juga udah oke. Nah sekarang gapteknya, gaptek yang lain nih. Apa nih, kan selalu terus bergulir. Tapi emang cepet banget ya Mbak. Iya. Digital nih. Wah, mau ngikutin satu hari kayak setahun. Ya itu udah sampai pusing-pusing kemana. Ini baru sekarang, nanti anak-anakmu gimana? Wallah, cucunya Allah. Kamu gimana? Makanya belum tahu juga kali udah pakai batu lagi masaknya. Aduh, aduh. Balik lagi ya. Kayak mode ya, kayak model baju ya. Balik lagi back to 60, 70, 80. Udah bosen orang gitu, balik lagi ujungnya. Iya, iya. Menarik. Terakhir nih sebelum ditutup. Sebagai seniman wanita, jarang loh Mbak. Wanita jarang kayaknya. Banyak, ada. Cuman gak terekspos loh. Apalagi yang kayak Mbak Lenin yang keren begini. Terekspos sih, cuman compare sama laki. Iya betul, itu betul. Tapi mungkin label sebagai seniman itu aku gak tahu remaja sekarang atau siapapun. Kalian tertarik gak sih sama artis pakai T? Is not artist, but artist yaitu seniman. Itu kan sebenarnya ini masalah ketertarikan. Dan ini aku pikir sekarang mulai loh. Milenial mulai loh sebenarnya, Dor. Di mana mereka datang ke ruang pameran, mereka selfie, mereka main TikTok, Reels. Itu di belakang karya-karya. Nah, berarti kan udah ternyata ada tren ini mulai. Udah ada gesekan lah. Udah ada gesekan. Yeah. Nah, semoga dengan positive way-nya seniman perempuan juga bisa diperhitungkan dan mulai dikenal. Bukan seniman perempuan aja. Yang cowok juga, oke deh, seniman perempuan itu seniwati kali ya, oke. Bukan seniwati aja, tapi seniman juga harus mulai kalian tahu. Jadi bukan cuman hanya untuk happy-happy di belakang TikTok, harusnya ngintip dulu dong. Ini siapa sih senimannya? Oh, si model, oke. Langsung googling ya. Googling siapa sih? Nah, baru bisa lihat, oh ini Instagramnya. Aku pikir udah mulai seperti itu, gesekannya. Dan semoga tidak ada cowok atau cewek lagi siapa yang bukan minus kuota, kita bilang kuotanya, tapi memang benar kuota cowok memang banyak tadi yang kamu tanya. Kuota cowok memang banyak, cewek pun banyak. Tapi sekali lagi memang ini dunia yang apa ya, Dor, gue mesti bilang dunia yang tidak semua orang mengikuti. Karena maaf, di karya ketika udah jadi itu kan eksklusif, Dor. Iya, benar. Eksklusif loh. Seni mahal, Mbak. gua enggak ngomong seni mahal ya, tapi aku pikir maksudnya secara eksklusif kan mahal. Maksudnya it's hard to find. Eksklusif karena ruang tamu, ruang makan, kantor, kan itu pasti ada value kan di sana, ada value yang sekali terakhir sebelum gue mau tutup tadi ada satu yang masih apaan nyangka. Kenapa sih gue masih penasaran nih, dari maksudnya you've been long way nih di seni, kenapa apalagi wanita nih, kenapa di jauh kuotanya nih, kenapa, apa problematiknya, apalagi yang udah sampai mungkin terus juga kepotong di atas sih, tambah kecil lagi. Okay. Ngerucutnya dia. Jadi gini,
hampir dari perjalanan aku kenal yang di kampus, cewek, memang kuotanya sepertiga, setengah sepertiga deh, sepertiga. 10 cewek 4 misalnya, aku berapa belas, aku sendiri waktu itu. Sama lukisan, grafis semua sama, desain banyak. Itu waktu aku udah, tapi saat ini kata sebenarnya udah banyak, udah mulai stigma. Stigma tentang berkarya, tentang seniman itu aku pikir udah cukup cair. Jadi semua gender udah bisa mengikuti kan gitu ya, udah. Kalau waktu lalu stigma, aduh gila cewek patung lu gimana, itu masih kayak gitu. Tapi sekarang aku pikir udah stigma itu udah mulai bergeser. Juga mbak, tapi maksudnya dari misalkan kuota nih 4-6, yang dari 4 ini yang jadi sampai nah, ke dia, nah ini terusannya. Ini ketika, nah ini sering aku diskusi. Menarik soalnya, gue juga penasaran ini. Perempuan tuh ada masanya dor ketika dia sudah menikah, dan hampir rata-rata setelah menikah is gone. Setelah menikah, sekali lagi aku nggak bilang bahwa you gone nggak ada sesuatu, tapi pastinya dia ya mendedikasikan dirinya semua dor, oke? Mendedikasikan hidupnya untuk menjadi ibu, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui. Kalau totally waktu setahun, dua tahun, tiga tahun, at least anak sampai dua tahun lepas ini ya. Artinya tiga tahun terus stop berapa lama enggak ini? Back again, ada adeknya. Lagi kok production yang banyak. Nah, enggak, jadi. Timing itu tidak seluas cowok. Seluas cowok. Karya seninya aja berubah bentuk kali ya, yang tadinya dipatung ini jadi yang bisa gerak kali. Lu bercanda. Iya, bisa jadi. Tapi maksudku gini, hampir persentase yang gone, yang hilang, aku enggak usah cerita kemana-mana, tapi ternyata memang ada hal ketika dia sudah berumah tangga atau apa karena kesibukan ininya, akhirnya setahun cepat, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, terus tiba-tiba pas dikalkulasi, astaga udah 7 tahun, terus dia mau back lagi, aduh, terus sementara dia ngeliat yang lain, aduh udah sampai sana gimana, itu pasti ada feeling seperti itu. Jadi sering aku gitu loh bercanda, bercandaan, misalnya ada teman terus dia dekat sama anak-anak seni ya, cewek anak seni, terus cowoknya juga anak seni, gue bilang yakin. Terus aku cuma bilang gini, tar hilang nggak? Ya nggak, oh, oke, okay. Bener ya nggak hilang. Terus kadang cowoknya yang aku giniin, kamu tahu ya ketemu istri atau apa ketemu istri, dia memang bercita-cita menjadi seniman, seniwati, ya bercita-cita seniwati. Jangan di ini, kalau nggak boleh pas nanti berumah tangga tidak boleh berkarya, lu cari anak kampus lain aja kan. Aku suka kayak gitu loh, bercanda-bercanda, berarti benar. Nah tapi juga ada fenomena ketika itu hilang setahun, dua tahun, tiga tahun, deret, terus ya. Satu, tapi aku yakin ada kerinduan di sana, pasti ada sesuatu yang pengen dia kerjakan ketika anak sudah mulai pada besar, dia balik lagi. Starting again, dalam arti dia mulai lebih leluasa mungkin waktunya. Karena maksudnya kalau ngomongin tadi alasannya adalah beranak misalkan mbak. Iya. Gue ngomong nih, maksudnya desainer atau profesi lain juga perempuan juga beranak mbak, bukan cuman di seniman yang tahu. Tahu. Tapi kayaknya di seni nih. Apa mungkin guanya aja nggak ngerti ya, kalau di seni sama di tempat lain kayaknya pas di atas kerucutnya hilangnya lebih banyak di seni. Apa yang problemnya di seni apa? It's not about ya, oke, okay, di situnya kita bisa kalkulasi. Oke, okay. Ini tetap gender perempuan itu memang
kodratnya seperti itu. Kita bilang kodrat ya, udah nggak bisa di kiri kanan. Tapi satu sisi juga, kan ku bilang lagi, berkesenian itu nggak gampang, Dor. Kesenian itu nggak gampang. Nggak kayak bikin yang lain. No, berkesenian itu nggak gampang gitu loh. Dalam arti, contoh bukan hanya dari sisi personal aja as a gender wanita atau perempuan. Tapi ada juga tiba-tiba dia bertemu dengan suami yang tidak mau tahu lagi tentang art. Lagian juga di belakangnya bukan karya doang, belakang marketing, networking. Terus belum bahan. Kita kan harus beli, tahu modal sendiri dong, modal. Nah, ketika ada juga yang akhirnya dia partner atau siapapun tidak mensupport. Nah, sekarang ketika tidak mensupport, terus suami mukanya udah jelek gitu, dia lagi gini mukanya. Kan kita jadi tahu gini, ini apaan sih? Body banget. Makan. Terus lama-lama ya kita kan punya feeling yang ih kok kayaknya nggak disupport ya, kok mukanya jelek banget. Terus lama-lama kan jadi turun, akhirnya dia nggak mau berkecimpung lagi. Atau tiba-tiba dia udah menemukan dunia bisnis yang baru, mungkin yang lebih jelas kan gitu ya. Nah itu ada banyak hal dong, ada banyak hal tentang juga gara-gara itu mbak. Banyak, ada banyak hal, ada banyak hal di mana akhirnya mereka tidak mereka tidak keep going with dream-nya. Itu ada banyak juga. Tapi nggak usah khawatir juga, ada banyak juga yang berapa dia konsisten dengan dunianya. Karena ya kalau orang udah cinta dengan dunianya, mau udah gimana? Dilepasin balik lagi. Ya itu. Dan selayaknya memang yang paling keren tuh dapat partner yang sangat support. Sangat support dalam arti ya udah mimpi kamu apa disupport untuk ke you reach your dream. Pun enggak usah harus bagaimana, tapi hidup akan menjadi lebih enak gitu loh kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Iya, yang kita nyaman pastinya. Yang kita nyaman. Yang namanya nanti hal-hal lain itu belakangan aja, yang penting nyaman dulu. Terus tiba-tiba ya udah finansialnya, aduh kok kayaknya beli mulu tapi kok nggak ada yang pernah beli, tapi kan you nyaman sepanjang hari melakukan itu. Itu juga itu something yang nggak gampang ternyata jadi seni. Ujungnya begitu tahu aja nggak, tapi terakhir mbak tutup nih udah. Apa? Weh jangan buat orang-orang, kan tadi buat anak mudanya, ini buat yang mau anak muda yang mau masuk ke dunia seni, spesialnya yang wanita-wanita nih yang dari tadi. Jadi dari guru kita nih. Kayaknya udah sih harusnya dengar dari depan ya. Jadi jangan. Jadi gini aja deh. Kamu tahu apa yang membuat kamu bahagia? Kamu tahu mimpi apa yang akan kamu raih dan kamu punya imajinasi future what you want to be. Nah, kalau di situ ada tentang creativity dan kamu like fine art atau lukis, patung, sculpture, installation, apapun itu, keep going. Find the good university or institution and keep going. Nah, itu harus mulai ditanamkan dan bukan cuma berdiri to be an artist, tapi ada banyak hal yang tadi kita udah bahas ya, mudah-mudahan itu tentang how to maintenance atau memanage untuk kamu sampai ke titik sana. Kamu harus memanage untuk sampai ke titik sana ya. Sekarang ini adalah dunia yang sangat luar biasa percepatannya ya. Itu kita harus membangun networking, manajemen personal, manajemen studio, how connecting dengan kolektor, connecting dengan galleries, connecting with the artist atau teman-teman yang punya dream yang sama. Nah itu kalau kamu keep going dengan itu, percaya itu akan terlihat kok, akan sangat terlihat, dan semoga kamu menjadi the best artist from Indonesia for the future. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi, dan siap. By the way, buat kalian yang seneng ataupun dapat manfaat dari video ini, lo bisa komen di bawah. Kenapa? Karena kalau lo komen di bawah sini, algoritmenya jadi naik. Kalau ini naik, banyak yang lebih banyak bisa orang lihat di sini.
Dan juga jangan lupa pencet tombol like dan juga subscribe. Tombolnya lo pencet deh tuh, biar cepat. Thank you, terima kasih lagi sekali lagi Mbak. Sama-sama, semoga manfaat. Amin, amin, amin. Sampai ketemu di next one. Thank you. Waalaikumsalam.